Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Ramadhani, nomor induk mahasiswa 21081191. Di sini saya akan membacakan kitab At-Taghrib karangan Abu Suja, salah satu pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah kajian kitab kuning fikih yang diampu oleh yang terhormat dosen pengampu Ibu Yoyo Badriah SPD MPDI. Yang mana mudah-mudahan dengan membaca kitab ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Ghoya wa Ta'rib atau juga dikenal sebagai Matan Abu Suja adalah kitab fikih ringkas mazhab Syafi'i yang dikarang oleh Al-Qadhi Abu Suja. Kitab ini banyak dipelajari di pondok pesantren di Indonesia karena kebanyakan mengikuti mazhab fikih Imam Syafi'i. Imam Al-Qadhi Abu Suja menulis kitab ini di atas permintaan para murid dan temannya dengan tujuan agar orang yang belajar fikih agama dapat mengetahui hukum agama secara ringkas dan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan kitab takrib mengenai bab sholat. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biulumihi fid darini amin. Faslun, ini fasal, fasyara itu sholat. Syarat-syarat sholat. Qobla dukhuli fiha, sebelum melaksanakan sholat. Khomsatu asyai. Jadi syarat-syarat sholat itu ada lima. Yang pertama, tahuratul a'dha'i minal hadathi wan najasi, suci anggota badan dari hadas dan najis. Wasatrul aurati bil libasin tahiri, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Wal waqufu ala makanin tahir, bertempat pada tempat yang suci. Wal ilmu bidukhulil waqti, mengetahui maksudnya waktu sholat. Wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Wayajuzu tarku kiblati, adapun boleh tidak menghadap kiblat ada dua kondisi. Yang pertama, fi halati, dua keadaan. Fi syiddatil khauf, ketika sangat takut ataupun dalam keadaan perang. Wa finna filati fis safari ala rohilah, dan sholat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan. Faslun, ini fasal. Wa arkanus sholati thamaniyata asyro, rukun-rukun sholat ada 18. An-niyat wal qiyamu ma'al kudrati, niat berdiri bagi yang mampu. Wa takbiratul ihram, wa kiraatu al-fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatu minha. Takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim, wa ruku wa tumaninah, ruku dengan tumaninah wal i'tidal wa tumaninah, ruku tumaninah, i'tidal tumaninah, fihi wa sujudu wa tumaninah, sujud tumaninah, wal julusu bainal sajidatain, duduk di antara dua sujud, tumaninah, wal julusul akhir, tasyahud akhir,
wa tashahudu fihi, membaca tashahud akhir, wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat nabi sallallahu alaihi wasallam di tahiyat akhir, fihi wa taslimul ula, salam yang pertama, wa niyatul khuruj, niat keluar dalam salat, wa tartib, tertib al ka arkanu ala ma dzakarna, sesuai urutan rukun yang dijelaskan tadi. Ya, setelah kita tahu bahwasanya rukun salat ada 18, yang kita perlu perhatikan adalah di setiap rukun itu kita harus penuhi. Karena kalau salah satu rukun yang tidak dipenuhi, maka salatnya tidak sah. Oleh karena itu, kita harus perhatikan yang sering kita lalaikan, misalkan dengan tumaninah. Karena tumaninah ini merupakan salah satu rukun yang harus dijalankan. Tumaninah ini artinya diam sejenak dengan batasan, dengan batas waktu ketika seorang membaca subhanallah. Itu salah satu waktu tumaninah batasannya. Jangan sampai seperti ini ya. Ya, ini merupakan evaluasi bagi kita untuk meningkatkan sholat agar lebih khusyuk dan juga agar lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya faslun. Ini fasal walladzi yubtilu shalah. Perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ahada asyara syai'a, ada 11. Al-kalamul umdu, perkataan yang disengaja. Wal amalul katsir, gerakan yang banyak. Wal hadatsu wa hudus, orang yang berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. An-najasah, adanya najis. Wankishaful aurati, terbukanya aurat. Wataghyirun niyat, berubahnya niat. Wastidbarul kiblat, membelakangi kiblat. Wal akal, makan. Wasyarabu, minum. Wal koh kohatu, tertawa terbahak-bahak. Warida, yaitu murtad. Oleh karena itu, ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat, sehingga kita harus memperhatikan agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembacaan kitab takrib kajian kitab kuning fikih, yang mana salah satu pemenuhan tugas ujian tengah semester. Dan saya Muhammad Nafa Ramadhani mohon undur diri dan terima kasih. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.